Oke, semua selamat pagi. Selamat datang di channel kami. Kali ini admin berbagi bagaimana cara stek ya, cutting tanaman bunga air mata pengantin agar cepat tumbuh daun dan tunas. Teman-teman semua, pertama ya siapkan dulu perangsang akar dengan aloe vera atau lidah buaya ya. Lidah buaya kita potong dulu ya. Setelah kita potong Nanti lidah buaya ini akan kita gunakan sebagai perangsang agar eh, tunas-tun apa agar cabang-cabang atau tangke-tangke stek batang yang kita kerjakan ini agar cepat berhasil tumbuh ya memunculkan tunas dan juga akar secara cepat sehingga tanaman bunga AMP air mata pengantin ini menjadi tanaman baru. Nah. Ini adalah jenis air mata pengantin warna merah ya, yang warna merah seperti ada pada video pertama kali tadi. Adapun hal-hal yang kita perlukan adalah harus kita ambil cabang ya atau tangke air mata pengantin yang sudah berbunga yang sudah berbunga seperti ini ini kita bisa kembangkan lagi menjadi beberapa tanaman baru sehingga tanaman baru nantinya akan cepat berbuah bila dibandingkan yang kita semai biji. Nah, sebaiknya setelah teman-teman ngambil ranting-ranting yang dekat bunga ini sebaiknya segera di stek ya, segera kita tancapkan ke media tanam agar tidak layu ya. Agar tidak layu. Nah, ini lidah buaya kita potong ya kurang lebih ukuran 1 cm ya, 1 cm kita potong tujuannya ini untuk uh, kita tancapkan untuk apa? media munculnya tunas dari batang AMP ini ya. Kita potong beberapa sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk ini Tangki yang akan kita setek nanti, ya, kira-kira memiliki minimal dua mata tunas, ya, dua mata tunas. Tujuannya agar cepat pertumbuhannya setelah berhasil nanti, cepat rimbun karena banyak tunas-tunas yang muncul secara otomatis. Pertumbuhannya akan cepat menjadi rimbun. Proses ini sangat baik jika kita lakukan di musim penghujan. Ya, di musim penghujan, stek ini sangat bagus, ya, cepat sekali tumbuhnya akar. Kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih dua bulan, ya. Dua bulan itu sudah berhasil e, memunculkan tunas baru, atau sudah ada pertumbuhan baru. Oke, okay, next. Ini tak e, bunga AMP yang bunga MP yang kami baru kami ambil kami potong-potong dulu teman-teman semua gimana cara motong kita potong sertakan dengan setidaknya dua daun atau satu daun ya jangan terbalik di dalam menancapkan ya jangan terbalik di dalam menancapkan e, mana yang ditancapkan di tanah mana yang di atas untuk ini untuk yang eh, ada daunnya, yang ada daunnya dan ada ini bekas tempat eh, merambat atau tunas-tunas yang untuk merambat ini untuk ditancapkan pada bagian tanah. Ini ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini ada tangkai yang ada tangkainya itu daunnya dipasang terbalik yang ada di media. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana proses kita melakukannya. Hal ini kami lakukan karena ingin mempercepat atau proses cepat tanaman itu berbunga. Kalau dari stek biasanya cepat sekali memuncul setelah berhasil cepat sekali memunculkan bunga. Nah, pertama yang kita lakukan berilah perangsang akar yaitu kita tancapkan ke dalam ini apa? ke dalam lidah buaya. Ini bisa disertakan ke dalam media tanah langsung dan juga kita ambil ya tidak. Jadi baik ada dua cara. Yang pertama kita masukkan ke media tanamnya beserta dengan lidah buaya dan juga tidak ya. Semuanya baik dan saya sudah mencoba kedua-duanya berhasil. Bedanya kalau dengan lidah buaya lebih cepat. Tumbuhnya lebih cepat. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ada beka, yang ada tanjepan lidah buaya nanti yang kita masukkan ke media tanam. Media tanam bisa berupa e, tanah dan pupuk kandang, sedikit pasir atau sekam ya. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat e, semuanya e, disungkup ya. Setelah disungkup, biasanya ada tanda-tanda keberhasilan -tanda setelah dua bulan ya, satu bulan sampai dua bulan itu tanda-tanda berhasil. Nah, teman-teman bisa melihat seperti ini. Setelah kita siapkan media tanam berupa tanah ya, tanah ringan dan juga sekam sedikit pupuk di bagian dalam ya. Kemudian kita buat lubang untuk tancepin, kita buat lubang untuk tancepin ini, untuk tancepin stekan AMP ini ya ke dalam polybag. Oke, okay, next. Nah, seperti ini ya, kita tancepin semua. Selanjutnya akan kita sungkup atau kita tutup tujuannya untuk menjaga kelembapan e, agar entres tidak kering atau tidak layu ya sehingga cepat memunculkan tunas baru. Namun sebelum disungkup sebaiknya kita siram ya, kita siram dengan air gula ya. Kita siram dengan air gula sebagai penambahan nutrisi nantinya jika tanaman ini sudah berhasil tumbuh. Nah, ini teman-teman yang kita lakukan Bagaimana cara stek bunga AMP Bunga air mata pengantin Itu bunganya yang sangat cantik Dan manfaatnya untuk Memberi makan kepada lebah kelanceng ya lebah kelanceng nah kita tutup ya kita sungkup dan kita ikat oke teman-teman semua jangan lupa dukung kami untuk berkembang dengan cara share like dan subscribe ya Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, ini teman-teman setelah kurang lebih dua bulan setengah sampai 3 bulan tanaman sudah berhasil tumbuh tunas baru. Nah, setelah ini teman-teman ya bisa pindah media ke lebih besar atau ditanam di kebun ya agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, kami coba untuk menanam beberapa di samping rumah karena tujuannya untuk bunga vegetasi. Nah, ini teman-teman hasilnya yang stek sudah banyak yang berhasil namun belum berbunga karena baru usia kurang lebih ada yang satu bulan setengah tiga bulan ya tiga bulan empat bulan lah ini ya sehingga belum muncul bunga mungkin sekitar setengah tahun sudah bisa memunculkan bunga bunga nah ini tampak subur sekali ya cabang-cabang muncul banyak dari perbatasan media seperti ini nah oke terima kasih selamat pagi selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk menjalani hidup-hidup ini ya. Jangan lupa teman-teman semua jaga kesehatan, istirahat cukup dan tetap semangat beraktivitas. Sukses